الشهداء والصالحين، وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات، وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mulakan majlis ilmu kita pada pagi ini dengan mengambil keberkatan daripada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita bersugi terlebih dahulu nah. Niat saja aku bersugi kerana mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sambung dengan bacaan surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Afahasiballadzina kafaru an yattakhidhu 'ibadi min duni awliya. Inna أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا اتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
Astaghfiruka wa atubu. Kita baca kunut nazilah. Ha? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlaw wa farriq jam'aw wa satid kalimatahum wa zalzil aqdamahum وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وستك كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah, ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentara azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Wassalamualaikum. Amin 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 ya mujib, amin ya mujib doa isailin ya qabil at-taibin ya rahim ad-du'afa wal fuqara wal yatama wal masakin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Innaka antas sami'ul 'alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya Alhamdulillah.
Terafakkan segi puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala, Allahu Jalla Jalala, Allahu Azza wa Jalla, atas kemuliaannya, atas keagungannya. Kita dapat lagi kembali bersama-sama menelusuri satu lagi kitab, iaitu pada menyatakan penyakit-penyakit hati dan cara mengubatinya. Dan alhamdulillah, pada bulan yang lalu kita telah pun masuk pada bab yang keempat, menyatakan dengki. Kita berhenti pada satu hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dabba ilaikum daul umam qablakumul hasadu wal baghdha. Betul. Okey, sebelum tu saya nak tanya, siapa yang nak kita? Siapa yang nak kita? RM14 dah. Main-main ambil, jangan malu. Kalau malu main seorang saja. Tak? Berapa orang? Malu. Main. RM14 sahaja. Kencok main lagi. Dek-dek bagi dekat dia. Tokyo kita ada dekat tepi. Main-main lagi. Ada lagi. Aman. Ya. Boleh. No, bayar duduk kat. Ada lagi. Katun lah ni. Ambil kat Ju. Ada kat Ju. Ada lagi ke yang nak nak? Ada lagi ke yang nak nak? Lepas tu dapat? Tak dapat kita? Tak dapat. Oh, tak singgah ambil kat sini? Okey, bagi nama kat dia. Bagi nama kat dia. Siang ready pergi bayar dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, yang ni ha. Nana ada ni. Kakak ni. Kak apa nama? Ni ada satu kitab jawi. Tak boleh baca. Tak? Dia nak wakaf terus. Yang ni percuma. Siapa yang nak ada jawi? Yang ni wakaf percuma. Tak? Okey. Isi kandungan dia sama, nak? Isi kandungan dia saya. Saya sampai relai kitab saya, nak? Okey, baik. Yang mana yang baru dapat kitab tadi, muka surat berapa kat sini? Ha? Muka surat 98. Nah? Okey, dia ada dua versi. Ha? Yang macam tu berapa? Dia ada 98. Muka surat 98. Sama? Nah, ada yang lain tak? Dia ada baru, dia ada lama tau. Tapi isi kandungan dia masih sama. Okey, baik. Kalau yang tak jumpa muka surat tu, cari dekat kawan sebelah. Kalau kawan sebelah pun tak jumpa, cari dekat kawan dua belah. Jawi pada muka surat 10. Ada yang guna jawi? Okay. Tapi kitab saya tak sama. Pasal itulah saya. Kitab saya kitab lama, edisi dulu-dulu 30 tahun yang lalu. Oh. Itu saya tak boleh nak share muka surat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dabba ilaikum daul umam qablakumul hasadu wal baghdha'u. Artinya berjalan kepada kamu penyakit segala umat
yang dahulu daripada kamu dengki dan sangat benci. Hadis ini diriwayatkan daripada Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad. Yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata berjalan kepada kamu. Huraian hadis ada di sebelah. Dikehendaki dengan berjalan di sini iaitu melarat dan berjangkit dan bermula sebab bagi dengki itu ada kalanya takabur dan ada kalanya berseteru dan ada kalanya keji nafsu kerana kikir ia dengan nikmat Allah Ta'ala atas hambanya dengan ketiadaan tujuan yang baik dan tiada haram oleh rabatah. Rabatah bubarih. Nah, dan iaitu bahawa engkau mencita-citakan nikmat yang seperti nikmat orang lain dengan ketiadaan hilang nikmat itu daripadanya. Baik. Kita fokus kepada satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dabba ilaikum daun telah menular, telah berjangkit. Maksud dab ni berjalan, menular. Mana dia telah pun berjangkit penyakit ke atas kamu, maknanya penyakit ni semua ada. Setiap manusia ada penyakit ni. Cuma yang parah dengan tak parah aja. Tapi ada dalam hati. Pandai urus dengan tak pandai urus. Kalau tak pandai urus, dia makan diri. Kalau yang pandai urus, dia reda. Yang mana dia, Nabi SAW sebut, dia kata, dia melarat ni, dia berjangkit pada semua. Bila dia jangkit pada semua, dia makan hati. Apa dia? Penyakit dengki. Yang kata Rasulullah SAW. Nah, al-hasadu wal-baghdha. Yang mana dia sebut situ, hasad dengki dan baghdha. Baghdha ni takabur. Okay, kita tengok. Kita tengok pada kejadian iblis la'matullah. Yang Allah Ta'ala ciptakan dari api. Kemudian Allah ciptakan Nabi Allah Adam daripada tanah. Dia mula-mula, iblis ni, dia rasa di kalangan jin, dia keluarga jin, dia bukan keluarga malaikat. Okay? Kalau orang tanya iblis ni dia keluarga siapa? Dia bukan malaikat. Tapi dia adalah jin yang taat kepada Allah. Yang diceritakan di dalam beberapa riwayat, dia bersujud pada Allah sahaja 200 ribu tahun. Sujud saja. Kalau kata jin, dia ketua daripada jin. Tetapi bila mana Allah Ta'ala ciptakan satu makhluk, makhluk manusia daripada tanah, dia nampak macam makhluk manusia ni level rendah. Kejadian daripada sesuatu yang hina. Tanah ni tempat orang pijak. Orang tak pijak api. Hindu je pijak api. Nah, manusia biasa takkan pijak api. Saja makan diri. Okay. Dan bila dia pandang diri dia jauh lebih mulia, dia pandang kepada Adam tu hina. Sebab kalau kita tengok tanah tu tempat dia buang segala kekotoran. Kan orang nanti nak tanam bangkai, orang nak ludah, orang nak muntah, semua melalui tanah. Orang korek lubang, orang bubuk, segala jenis busuk semua dibuang di tanah. Jadi dia pandang tanah ini adalah sesuatu yang hina. Hina sangat. Kalau dia nampak hina, tapi bila kita pandang sesuatu yang mula, kita nampak kemuliaan dia banyak sangat. Daripada tanah lah segala galiannya ramai. Daripada tanah lah boleh hidup seluruh umat manusia. Membangun sesebuah negara, membangun satu dunia daripada tanah. Dia tak fikir sebab yang nampak orang yang berhasad ni, dia nampak yang tak elok semata-mata. Jadi dia nampak yang tak elok lah. Buruklah pada Adam tu. Jadi oleh kerana dia diseru untuk bersujud, dia enggan bersujud. Pertama, dengan sebab dia takabur. Bermula daripada hasad. Hasad tu berpecah kepada takabur. Ha? Jadi bila mana dia kata, kenapalah diciptakan Adam ni daripada tanah, benda yang tak elok. Lepas tu dia nak buat pula Adam ni bagi jadi khalifah di muka bumi. Aku lebih layak menjadi khalifah sebab aku dah lama sujud kepada Allah. Hasad bermula daripada hasad. Patut akulah jadi khalifah di muka bumi. Kenapa dijadikan makhluk yang bernama manusia yang diciptakan daripada tanah yang hina untuk dijadikan khalifah? Kan Allah Ta'ala sebelum diciptakan Adam, dia dah berkata, ini ja'ilun fil ardi khalifah.
Wahai sekalian malaikat, aku ni nak jadikan di muka bumi tu seorang khalifah. Jadi ketika ini iblis berangan-angan, di kalangan makhluk malaikat dan jin akulah yang terbaik. Nah, dari segi amalan, adanya rasa takabur dan riak dalam diri iblis, mengharap agar dialah yang mendapat satu jawatan tertinggi menjadi khalifah di muka bumi. Tiba-tiba Allah Ta'ala perintahkan kepada Jibril alaihissalam untuk ke bumi mengambil cebisan-cebisan tanah atau gumpalan-gumpalan tanah yang bercampur-campur. Macam-macam tanah. Tanah merah, tanah hitam, tanah putih. Nah, bercampur-campur. Lalu dicanai menjadi tembikar. Lalu dikeringkan tempoh 40 tahun. Diletakkan. Kemudian baru dimasukkan. Oh, macam ni rupanya. Dia nak lantik jadi khalifah. Kenapa tidak aku yang dijadikan daripada cahaya daripada api? Maaf, bukan daripada cahaya daripada api. Kenapa tidak aku? Jadi adanya rasa takabur. Ya? Dan iri hati. Jadi cara macam mana aku nak buat bagi Adam ni terpelantin keluar. Terpelantin keluar. Dengan penuh kehinaan. Bukan Allah Ta'ala jadikan Adam untuk menghuni dalam syurga. Seperti mana dikatakan oleh orang-orang Yahudi, kalau bukan kerana dosa Adam, misalnya kita semua manusia duduk dalam syurga. Tapi apa sebab Adam buat dosa, kita semua kena masuk neraka. Itu kata Yahudi. Ha? Hakikatnya, sememangnya Allah Ta'ala nak jadikan Adam ke muka bumi. Sebab tu dia firman dia tu, aku nak buat satu seorang khalifah di muka bumi. Dia bukan merajat buat Adam tu dia nak lempar ke bumi, tak. Kenapa dilemparkan? Baik. Itu bahasa Israiliyat yang mengatakan Adam dilempar ke bumi. Adam tak dilempar, tapi diturunkan. Kerana memang tujuan Allah menciptakan Adam untuk menghuni bumi. Menjadi khalifah, khalifahnya raja lah. Siapa-siapa tak boleh jadi. Jadi oleh kerana hasadnya iblis, aku nak buat macam mana bagi Adam itu dikeluarkan dengan cara hina. Dengan cara dihinakan. Biar umat-umat terkemudian yang tak faham cerita akan menuduh Adam adalah punca bagi segala dosa. Itu yang berlaku. Puak Nasrani mengutuk Nabi Allah Adam. Puak Yahudi mengutuk Nabi Allah Adam. Dia pun buat cerita. Ha? Kalau tidak, kita semua duduk dalam syurga. Tapi Adam dah punya pasal. Orang dah kata jangan duduk makan buah tu, pergi makan juga. Kan kita kena mok nak lempak, dia lah turun. Kita kena duduk sini sampai gelap. Tak ke susah nak kena kerja. Kan maksudnya itu hidup bersusah payah. Daripada celik-celik mata sampai nak pejam pula. Kadang-kadang sedap-sedap Allah letihnya aku ni. Nah, letih tak larat. Tu ni langgar. Apa yang aku cari? Hidup sebagai khalifah. Memang macam tu lah. Nah, memang macam tu. Tak lagi pijak ke puasa tak kada banyak lagi. Video tak ambil banyak lagi. Solat tak kada banyak lagi. Banyak lagi hutang-hutang aku yang belum berbayar. Susahnya, letihnya hidup sebagai manusia. Ha? Allah Ta'ala kata, aku jadikan apa? Bukan kata sebagai raja di muka bumi. Tapi raja untuk diri sendiri. Uruskan yang pertama, sifat yang paling buruk dalam diri kita ialah hasad. Uruskan. Benda ni, Rasulullah kata ada dalam diri setiap manusia. Cuma hampa kena pandai menguruskan. Pandai menguruskan dia. Diberi saat lagi dia nanti kata, nak mula lah pada dengki, pertumailah takabur. Nah, main takabur. Rasa apa? Rasa bangga diri. Rasa diri dia lebih. Nah, melebihi daripada orang lain. Dan ada kalanya berseteru. Nak kena berkeli pula dengan orang tu. Pasal apa? Tak berkenan dah. Dia tu lebih, si Anu lebih daripada aku. Kita sama-sama berniaga modal yang sama. Perniagaan yang sama. Tapi pasal apa dia lebih, pasal apa aku kurang. Jadi ini di antara yang diceritakan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi. Ha? Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi ini, dia ketika mana, dia seorang wali kutub. Dia wali kutub, kan?
waktu dia mengajar. Dia mengajar amai, anak-anak murid dia suka amai. Ada seorang lagi guru mengajar, waktu yang sama. Tapi kurang. Kurang orang B. Biasalah, kita tak boleh panggil, amai aku, amai, amai, amai. Aku lagi bagai daripada dia. Dah. Cuma, kita bagi kerana Allah. Kita mengajar kerana Allah. Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi ini, dia ramai anak murid dia. Nah, suka dekat dia, taat kepada dia. Kemudian seorang lagi, dia ni di dalam ceramahnya, di dalam kuliahnya, suka kutuk orang. Ada jenis guru yang suka kutuk orang. Kalau kita pergi dengar dia punya ceramah, apa isi yang ada, yang ada hanya lepas seorang dia kata kutuk orang ni dalam bahasa-bahasa yang kesat. Asal hati kita tak boleh nak terima. Kita cari ilmu. Kita cari isi dalam dalam ilmu. Bukan kita hanya pi sekadar kulit semata-mata. Kita nak isi. Sebab yang tu yang nak jadi bekal untuk kita. Waktu kita duduk bersendirian di rumah. Hari ni apa yang aku dapat? Yang untuk aku amalkan. Maka ketika ni, yang si guru tu kata, hampa pi dekat Muhammad atau di Sha'rawi ni, dia sedang mengajar ilmu sesat. Dia sedang mengajarkan ilmu sesat. Dia cuba cari perkataan. Sebagai manusia ada perkataan yang tersilap kadang-kadang. Guru bukan betul. Macam saya tadi pun, kalau kat saya tak pun betul, saya kata iblis dijadikan dari cahaya. Kan? Saya dah tersilap. Sebenarnya dia jadi daripada api. Jadi, bila orang yang memahami kesilapan tu, sebab guru tu bukan maksum. Guru tak sempurna. Dia pun serba kekurangan. Apabila dia silap, maka perbetulkanlah kesilapan dia. Jadi dia tersilap sikit saja. Sikit saja yang tersilap. Memang orang nak cari silap. Nah? Kesilapan dia apa? Dia langkah masuk di dalam majlis ilmu menggunakan kaki kiri. Rupanya bila dalam hati satu-satu manusia tu ada rasa hasad dengki, kira nak perhati sungguh-sungguh sampai kepada langkah masuk majlis ilmu. Kita tadi langkah kaki mana? Aku tak ingat yang mana satu aku langkah. Kan? Kita tak ambil pot benda tu kan? Tapi bila orang yang dalam diri dia ada hasad, dia akan cari, dia tengok. Dia setiap langkah tu. Tengok-tengok tu orang itu terlangkah. Mungkinlah macam kita tak ada fikir apa, jalan-jalan. Masuk dengan kaki kiri. Okey, kita satu point. Dia baca satu hadis. Hadis Nabi yang mana diceritakan sesiapa yang memulakan perbuatan dengan kaki kiri, syaitan sedang mengiringi perjalanan dia. Kupah. Benda sikit tu, apabila dalam dirinya ada hasad, maka dikupas. Dikupas hanya kerana kaki kiri. Allahu Akbar, kita kata. Kudi itu nyamuk ketik, hang garu-garu, dia merebak, dia menanah. Sampai tahap potong kaki. Sikit punya, punya kerana. Dia melarat. Ini kata Rasulullah. Penyakit ni dia berjangkit dan dia melarat. Kalau kata kita tak, tak pandai uruskan dia. Tak boleh tengok orang senang. Okey, apa jadi kepada Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi ni? Bila mana orang pakat kata dia berguru dengan syaitan. Guru dia ialah syaitan. Itu jadi poin lama. Walaupun zaman tu tak ada viral, tak ada TikTok, tak ada Facebook untuk disebarkan. Tapi mulut manusia ni lebih dahsyat daripada internet. Ha? Lebih dahsyat. Jadi disampaikan, disampaikan, disampaikan. Hanya ambil poin yang tu sahaja. Okay. Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi tidak mempunyai daya untuk membela diri dia. Sebab sememangnya dia akui, dia memang tak ingat dia masuk dengan kaki mana. Dia tak ingat dia masuk dengan kaki mana. Saya kata kita tadi seramai-ramai, siapa yang ingat dia masuk kaki mana? Kan? Mula-mula kita dah masuk ke pintu tu. Ayat kena ke pintu ni? Lagi aku tak ingat apa. Nah, masuk saja. Tidak. Masuk dan duduk. Rasa tu lah. Nah, benda tu bukan satu, bagi kita bukan satu poin untuk kita mengeji, mencerca seseorang.
Jadi dah jadi dekat, dah jadi dekat dia. Anak-anak murid yang mana yang pergi belajar dekat dia juga difitnah sedemikian. Orang pakat lari habis. Nak? Sampailah kepada satu masa dia kata, aku mengajar kerana Allah. Aku berkalam dengan kalam Allah. Aku bersabda dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kalian meninggalkan aku hanya kerana aku berkaki kiri masuk ke majlisanmu, itu juga pergerakan daripada Allah. Itu juga pergerakan daripada Allah. Sampailah kepada satu masa, dia pergi menyadap dengan guru yang kaki mencarut, yang kaki maki itu tak tahan. Yang mana yang akal, yang waras, yang boleh timbang. Ni tak betul ni, dia ni tak betul. Kerja duk kata dekat orang saja, kembali kepada dia. Sampailah kepada satu masa yang dikatakan wali kutub ni, di antara wali Allah yang bila mana dia nak mati, dia tahu dia nak mati. Tapi dia cuma tak boleh cerita saja. Ada orang yang nak mati, Allah Ta'ala datangkan alamat, dia tahu dia nak mati tapi dia tak boleh habar. Dan kadang-kadang bila kita lepas dia mati, kita duduk, dia ada cakap macam ni, macam ni. Rupanya dia dah rasa. Kan kita rasa. Sebenarnya Allah Ta'ala dah bagi satu rasa dalam diri dia untuk dia tinggalkan dunia. Cuma dia tak lihat, aku nak mati esok. Aku nak mati lusa. Ya, aku nak mati dah. Tapi selalu kita katakan kepada diri kita yang kita ni nak mati. Satu hari, dia kata kepada dia ada khadam. Khadam yang anak murid yang berkhidmat dengan dia, yang dia bela dari kecil, bila besar berkhidmat kepada dia. Dia kata kepada khadam ni, dia kata, hampir kepada satu tempat, kampung dia, Humasara. Hampir kepada satu tempat, hampir korek, liang. Anak murid dia tanya, korek liang ni untuk siapa? Untuk siapa nak korek liang? Dia kata, ada orang nak mati. Aku mendapat alamat, ada orang nak mati. Dia tak kata dia nak mati. Eh? Yang mana dia kata, kematiannya sedang ditunggu oleh para malaikat. Kemudian anak murid itu pergi korek. Dia pergilah 4-5 orang korek di atas bukit dia punya kubur. Dia pun minta kat situ nah. Esok pagi tu dia kata dia nak balik di kampung tu. Dia sembahyang di kaki bukit. Dia sembahyang di kaki bukit. Main duha. Habis main duha. Kemudian ramailah anak-anak murid pakai ikut dia pergi. Habis selesai dia sembahyang duha, dia pun kata dia nak ambil qailullah, tidur sebentar. Nah, kan orang yang ambil ni dia pun bila berjaga malam, bukan berjaga lagi kita pukul 5 baru bangkit nak sembahyang kan. Tapi sekejap lagi nak tidur pula. Dia pun mungkin bangkit daripada pukul 1. Nah, kita kalau pukul 1 tu mungkin ada permulaan nak lena. Jadi bila dah dia tidur, nah dia tidur. Dan kata anak murid dia, tidurnya adalah tidur. Biasanya dia akan tidur di atas lambung kanan. Tapi hari itu dia tidur terlentang. Siap berqiyam. Pokoknya itu adalah tidur yang terakhir. Dia yang mati. Dia yang mati. Yang dikebumikan pada lahat yang dia korek, siap dah. Yang dah digali, digali siap dah. Kenapa? Dia kata, aku hidup sebelum tu. Aku hidup memakan hasad dengki orang lain. Makna dia, dalam diri manusia tu sentiasa ada hasad bila dia tengok orang lain lebih daripada orang lain. Yang mana kita tengok? Lah? Kita tengok dalam kitab kita ni. Apa dia, pengarang kitab kita, Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri akan kongsi bersama-sama kita tentang penawar untuk penyakit hasad. Yang disebutkan di sini dia kata, bukan sekadar terkabur, ada kalanya berseteru oleh kerana berhasad. Berseteru. Ada kalanya keji nafsu kerana kikir ia dengan nikmat Allah Ta'ala. Perangai itu tak elok, keji nafsu ni. Perangai yang paling keji. Sebab kikir dengan nikmat Allah Ta'ala. Berkira dengan nikmat Allah. Maknanya kita fikir macam ni. Ha? Kalau kata dia dapat lebih, kita dapat kurang.
Yang tu Allah bagi dekat dia. Tak apalah kata. Yang tu Allah Ta'ala bagi dekat dia. Awak anak dia pandai-pandai semua. Alah, mak dia pun pandai, pak dia pun pandai. Macam mana anak tak pandai? Ha, tu ada pasal lah. Dia mai satu perasaan dengki dalam hati. Tapi jangan kikir dengan nikmat Allah. Maksudnya jangan berkira dengan nikmat Allah. Allah tu punya kuasa. Allah tu punya kaya. Semua nikmat milik dia. Dia punya suka dia nak bagi kat siapa pun. Ha? Kita jangan rasa iri. Jangan sesekali rasa hasad bila tengok orang dapat lebih. Sebaliknya, berbaiklah dengan dia. Tapi, manusia ni dia suka pandang. Pasal apa dia tu dapat lebih? Kenapa aku tak dapat? Dia pun tu tak taat pun. Tak sujud pun pada Allah. Pasal apa dia lebih? Jangan rasa perasaan macam tu. Tetapi, fikir. Ni Allah punya. Nikmat ni Allah punya. Jadi, dia punya suka dia nak bagi dekat siapa pun. Kita fikir kat tu. Yang tu rezeki dia. Kita dengar kawan tu kontraktor dapat projek besar. Projek juta-juta. Ha, tu kan apa tu rasuah lebih yang dia dapat ke dia. Hang tengok ke? Tak tengok. Tapi macam tu lah tu. Dengar-dengar cerita. Kontraktor ni dia kalau tak banyak dia tak dapat tak dia. Ha, fitnah tu. Mana datang fitnah dan keji tu? Daripada perasaan hasad. Lu tengok orang lain dapat lebih. Laki yang tak dapat ke? Bukan. Kecil-kecil je. Tak ada duit nak bagi rasuah dia. Dan dia bagi rasuah. Dapat ke dia? Ha, tengok. Dia bermula daripada hasad. Yang mana kita dinasihatkan apabila ramai perasaan sedemikian, kata pada diri kita, tak apa dia dapat pun. Dia orang Islam. Orang kita juga. Dia nanti support tak dia tanya. Bumbung masjid bocor ke? Kapet tak ada ke? Ekor tak ada ke? Dia nanti bagi. Bagi buat apa? Duit dia duit tak bersih. Pandai lah. Hang teka-teka je. Dan aku dengar orang ada. Ni orang yang boleh dipercayai. Tak tabayun pun. Percaya terang mana lah. Dia main daripada hasad. Hasad dengki manusia maka dia akan hadir. Hadir perasaan tak puas hati. Tak puas hati pada nikmat Allah. Allah punya nikmat, dia punya suka, dia nak bagi kat siapa. Kalau dia bagi kita susah, dia bagi orang yang kaya. Dengan sebab dia kaya, aku susah, dia boleh bagi kat aku. Kalau aku kaya, dia kaya, dia nak bagi tak? Dia tak bagi. Dia bicara dengan orang susah lain. Tapi kerana aku susah, dia kaya, dia bagi dekat aku. Nikmat Allah yang dia dapat, dia berkongsi dengan kita. Dan pada kita, Allah Ta'ala bagi cukup. Nah, cukup walaupun kita dapat, dapat sedikit kerana sifat qanaahnya. Berpuas hati dengan nikmat Allah. Bersyukur dengan segala rahmat yang telah pun Allah berikan kepada kita. Dia kata, dan iaitu, dia kata, yang ketiadaan tujuan yang baik dan tiada harap. Okay, dengan ketiadaan tujuan yang baik. Titik dekat tu. Nah, titik dekat tu. Kita kuning-kuning dia deret, tak ada bertitik. Nah. Dan dia kata, tiada haram oleh ghabtah. Nah, apa dia ghabtah ni? Tak kira nama orang pula. Dengar ayam macam sedap lah ada nama ghabtah. Dan tiada haram oleh ghabtah. Iaitu bahawa engkau mencita-cita akan nikmat yang seperti nikmat orang lain dengan ketiadaan hilang nikmat itu daripadanya. Tak dinamakan dengki. Apabila ada dalam diri kita ghabtah, yakni kita bercita-cita ribetnya kalau dapat. Konok kalau jadi dia, kita dengar dia nak dia dapat rumah banglo 6 tingkat seronoknya. Tak adalah dia bercita-cita aku sumpah bagi kena tanah lintak betul rakam. Tak. Dia 6 tingkat dia dapat bagi aku satu jadi ya. Hak paling atas dia pun tak apa. Hak paling bawah pun tak apa. Hak tengah pun tak apa. Dia tak pun panggil-panggil dia di tukang sapu pun jadi. Ya? Ha? Dia suka tengok orang dapat nikmat. Ha? Dia suka tengok orang dapat nikmat. Dan dia bercita-cita. Kalaulah aku ada, aku pun nak buat lagu tu juga. Tapi aku tak berkemampuan. Tak salah dia bercita-cita. Nak jadi orang kaya. Nak jadi orang memiliki apa. Dengan syarat kena ada ghabtah. Maksud ghabtah ni, dia tak rasa
biar dia mampu hidup tu. Tengok, tak lama ada merudum lah. Dia tak ada cita-cita tu. Sebaliknya, seronok kalau tengok orang kita berjaya. Bagus, alhamdulillah. Ha? Dapat ke dia? Bagus, alhamdulillah dapat ke orang Islam. Ha. Kita rasa bangga apabila yang memiliki itu adalah di kalangan orang Islam. Tapi bila adanya hasad dengki, dua beradik pun boleh gaduh. Putus saudara. Hanya kerana perasaan dengki. Okey. Dalam satu keluarga, mak tu adalah bang kemah. Ada gelang hak kerah tu, ada rantai tangan, ada rantai labuh. Padan dengan mak tu banyak sangat apkut lah. Poni hak besar. Hak kecil. Hak kecil. Anak ada tujuh. Ha? Anak ada tujuh. Okay, lalu kita berbeda. Berbeda, orang kampung panggil berbeda. Dia tak kata faraid. Kita berbeda ikut suka sama suka. Maksudnya, redha meredha'i lah. Ha? Banyak mana lagi ikut redha meredha'i. Tak payah ikut faraid lah. Tak lagi abang kita yang tak pernah balik main basuh jumpa mak ni. Dapat lebih. Okay, tak apa. Ha? Abang pun kata tak apalah hampa bila lebih. Ambil ke hampa dah. Berbeda lagu ikut macam yang hampa mau. Okey, dalam-dalam duk kata nak berbahagi mengikut suka sama suka tu, rupanya yang si bongsu tu duk berkenan dekat rantai labu. Cerita, cerita. Bukan kata kat siapa ni. Cerita saja nak buat cerita hasad ni, nak. Kenan kat rantai labu. Aku dah lama duduk kenal rantai labu mak ni. Tengok-tengok yang kata nak berbeda suka sama suka tu, pi bagi pula kat kakak yang sulung. Awak dia dapat lebih. Aku mah yang tu. Kakak kata aku pun berkenalnya. Aku pun berkenal lama dah nak minta kat mak. Mak dia hidup lagi. Tapi aku dah setiap kali aku buka bekas. Bekas mah dia ni, yang ni aku duduk main. Bila aku minta nak pakai, mak kata nak pakai, pakai esok bagi balik. Mana dia tak bagi terus. Jadi nanti mak mati-mati, dia ambil dulu yang tu. Yang si adik ni pandang mata kuning, tak putih. Putih tu jalan lah. Baru duk kuning. Mana aci? Tak ada tak aci. Nah? Dandan tak aci. Aku nak juga lah tu. Saya tak boleh, mak dah kata dah kat aku. So ni aku mati kadang hampa. Nak hampa ambil lah. Hampa ambil, dia tak kata lah kat hang. Okey. Kak adik ni bagi gelang meruku je. Akrah tu. Gelang meruku je dah ni, orang tak pakai dah. Kata si kak dapat rantai labuh tu. Tak apa, tak pakai pun. Hampir jual. Tukang baru punya, yang lembut punya. Tak payah meruku kerah tu. Nah. Dia punca. Punca apabila adanya rasa hasad dalam hati. Kemudian tak buat macam mana cara aku nak dapat juga benda macam tu. Pi nilai di kedai. Pi nilai di kedai. Bolehlah layak untuk memberi rantai. Rantai hak labuh tu. Tapi mau juga hak yang macam tu. Apabila ada hasad tu. Mau juga macam tu. Kalau dia kata macam mana. Pi nilai hak kau punya. Nilai harga lebih kurang saja. Hak yang merku dengan tak merku tu. Lebih kurang saja. Nak? Hampir cari hak lain. Hampir cari hak lain. Pipi cari hak lain. Tengok-tengok anak dia pula hutang rumah tak bayar. Mau main pinjam sak duit tu. Main pinjam sak ambil pi lagu tu saja. Anak pinjam dekat mak. Ni drama swasta ni. Ha? Anak pinjam dekat mak. Dia bukan nak beli bayar. Masa dia nak ambil, tak apa. Nanti cik bayar bulan-bulan bagi kat mak. Ha? Kalau balik dia RM5,000, hang bayar bulan-bulan dia saya tak simpan dia tu. Pasal apa esok hang main ambil pula. Mau main pinjam sak RM50. Ada bang RM20. Tak ada dia pecah. Tak sepanjang, memanjang tak ada pecah. Ha? Lagu tu lah. Dia tak main hak sulung, dia main hak bongsu. Tak main hak bongsu, dia main hak tengah. Mak ni kalau kata anak tak ada dia tu, kalau beli apa yang dia nak bagi. No, hati tak apa nak bagi dekat yang maklum hang.
ambil anda labuh. Padahal dia tak sentang merku dia yang ada lembuk habis tu. Punca. Putus saudara. Putus saudara. Marah pada anak. Hasad. Datang daripada hasad. Walhal. Kita buat baik dengan orang yang kita berseteru sebenarnya. Oh, aku rasa tak puas hati aja. Tak puas hati pasal apa? Tak tahu aku tak berkenan. Sampai tak ada pasal-pasal yang tak berkenan kat dia. Hasad di dalam dirinya. Akhirnya, dia akan cari satu jalan untuk memusnahkan orang yang dia rasa benci dengan sebab dapat lebih daripada diri dia. Kita tengok dah. Dan harus bawa engkau kasih hilang nikmat daripada mereka yang minta tolong di atas mengerjakan maksiat. Harus. Harus. Hang suka, maksud dia, hang kasih. Hang suka kepada orang yang dapat nikmat Allah Ta'ala tapi dia nak buat kerja maksiat. Maknanya, orang tu kaki judi. Dia kaki judi. Kita ni kata, biarlah, jangan bagi menang. Jangan bagi dapat, jangan bagi menang. Kalau kata dia menang, dia nanti buat lagi. Dia nanti buat lagi benda tu benda maksiat. Ha? Jadi, harus ada perasaan dengki dalam diri kita agar hilang nikmat dalam pada diri dia. Biar dia tak ada duit, tak apa. Jangan bagi dekat dia, ya Allah, kalau dia dapat, akan musnah seluruh institusi keluarga. Apa dia? Dia nanti bawa balik duit tu, belanja bagi makan anak isteri dia daripada duit yang dia buat maksiat. Ha? Dia beli, dia buat rumah. Dapat banyak. Ambil hak bagus punya nombor, kan? Dapat banyak. Oi, menang ni, nak? 500 ribu, setengah juta kot. Macam-macam boleh buat. Beli kat anak daripada hak sulung sampai dalam duit beli handphone. Cici-cici. Ha? Kan cici, baru dapat duit. Jadi sampai tahap tu. Orang tengok, ketika ni kita kata, kita boleh bercita-cita. Kena ada hasad dalam diri kita agar nikmat tu dia tidak perolehi. Jangan bagi menang. Pasal tu dia pergi ulang. Hak yang dia menang pun dia akan ulang lagi. Kadang-kadang yang menang, dia menang tu dia bertaruh pula. Ha? Makin lama makin kalah, makin kalah, makin kalah. Ha? Dengan sebab apa? Sebab doa daripada orang yang tak mau melihat maksiat itu terus berleluasa. Kita boleh bermohon kepada Allah agar tempat-tempat maksiat itu dibinasakan oleh Allah. Ha? Ha, sebab kita tak mau tengok maksiat itu berleluasa. Kerana bahawasanya engkau sebenarnya bukan kasih akan hilang nikmat, bahkan engkau kasih akan hilang maksiat. Itu tujuan kita, nak. Kita tak mahu tengok maksiat itu berleluasa. Bermula alamatnya bahawasanya jika meninggalkan ia akan maksiat, nescaya tiada engkau akan, tiada kasih engkau akan hilang nikmat padanya. Maknanya kalau dia tinggal maksiat, bagus. Alhamdulillah dia tak buat dah, nah, dia tinggal dah. Tu ada saki-baki kenikmatan dia, kekayaan dia dan hasil daripada permainan judi dia. Tapi dah ni dia dah tinggal dah. Alhamdulillah. Kita pun tak minta bagi dia, bagi dia jatuh tersungkur. Tapi sebaliknya kita akan bersyukur sebab segala kekayaannya telah pun hapus kerana balasan daripada Allah dan akhirnya dia hidup dalam kesihatan yang sempurna walaupun sikit. Tak apa, bagus. Dia sihatlah ni. Ha? Kita tak berdoa untuk kemusnahan dia. Dan ketahui olehmu bahawasanya penyakit hati seperti dengki tiada ada ubatnya melainkan dengan dicampur ilmu. Ha. Ini kapsul utama. Kapsul yang paling utama, apabila dalam diri kita adanya penyakit dengki, ambillah satu kapsul yang paling utama. Ilmu. Ilmu. Kena ada ilmu apa? Ilmu apa ni? Ha? Iaitu dia kata ilmu dengan amal. Seperti Makjun. Ha. Makjun. Bukan Mahmujun. Makjun. Makjun dia pun dicampurkan dengan herba tu. Campur dengan tongkat Ali. Kan? Campur dengan kacik Fatimah. Selalu aku tu lah. Kalau kata asal nama Makjun ya. Campur dengan Halia Bara. Dia okey. Dan diceritakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ni, apabila dicampur diadun maka menjadi satu ubat yang mujarab.
Kita sakit-sakit sendi, sakit pinggang. Saya apa? Bicara makjun. Kalau saya biasanya Allah Ta'ala beri kesembuhan melalui satu jenis makjun ni. Makjun mutiara, kat bulat-bulat tu. Kerana sakit orang. Nah, sakit orang. Tak mahu makan ubat. Allah marah tu nak. Allah marah. Han kena cari ikhtiar untuk sihat. Cari. Cubalah makjun ni biasanya orang dia di kedai-kedai runcit. Kedai-kedai makan di Gunung Balang tu. Biji RM1 kot. RM2. Nah? Kalau beli sebalang, boleh balik buat pecah kacang di rumah. Pasal adunan dia dengan izin Allah dicampur aduk. Okey. Penyakit yang ada dalam diri kita ni yang dinamakan hasad ni ada juga kapsul dia. Dia kata campurkan ilmu dan amal. Okey. Apa yang dikatakan campuran ilmu dan amal yang dia kata seperti makjun tu, maka ada pun ilmu, maka bahawa engkau mengetahui ia akan bahawasanya dengkinya itu memberi mudarat akan dirinya sendiri dan tiada memberi mudarat ia akan mereka yang didengki ia akan dia, bahkan memberi manfaat ia akan dia. Kena ada ilmu dalam diri kita. Kalau aku nak dengki dekat dia, bahasa Melayu kita, tak usah nak busuk perut dekat orang. Ha? Yang tu habuan dia, yang tu rezeki dia. Ira no, anak dia pandai-pantai semua. Awak anak aku tak kerti, tak tahu. Bagi ngaji sekolah sama, bayar iuran aku lebih lagi. Tapi awak anak dia pandai. Ada perasaan rezeki. Kena ada ilmu dalam diri kita. Hadir. Satu rasa di dalam diri kita. Kalau aku nak berdengki dengan dia ni, tak ada apa pun, tak ada satu manfaat. Sebaliknya, manfaat tu dapat dekat dia. Bila kita berdengki dengan orang, amalan kita habis. Habis amalan kita, bagi dekat dia. Dia tak buat apa pun, dia yang dapat. Hak yang kawan si pendengki ni punyalah rajin solat sunat. Rajin baca Quran, rajin bertahajud. Nah, rajin puasa sunat tapi hati perut tak wangi. Selalu berdengki dengan orang lain. Dia bagi habis dekat kawan tu. Habis dia dekat kawan tu. Kemudian tak ada satu manfaat pun. Sebaliknya manfaat untuk orang yang kita dengki. Tak ada, kita bagi habis dia. Kena ada ilmu, kena tahu. Kena tahu apa akibat apabila kita berhasad kepada orang lain. Akibatnya, kita akan bagi seluruh kebaikan, amalan, kebajikan kita kepada orang yang kita dengki. Apa yang kita dapat? Adalah keburukan, penat, lelah saja. Kalau kita orang yang rajin berpuasa, hanya mendapat lapar dan dahaga. Kalau kita rajin bertahajud, hanya dapat menjaga malam semata-mata. Oh, gi kalau aku tak semayang, tak apa. Lagi kat orang tu habis. Tak ambil besok perut kat dia. Bagi kat dia apa habis? Dia kata tak ada apa manfaat yang kita beroleh. Sebaliknya, oh rupanya aku duk hasad dengan kat dia. Aku bagi kat dia apa habis? Bodoh sungguh aku ni. Aku tak boleh terima apa. Apa saja ketentuan Allah. Dan ada pun bahawa dengki itu memberi mudarat akan orang yang dengki. Maka kerana membatalkan ia akan pahala kebajikan. Itu sebab dia batal segala pahala kebajikan kita. Dah tak banyak mana amalan pun. Duk kira nak dengki ke orang. Ha? Berhasad kepada orang lain. Kalau kita kata sangka buruk termasuk dalam dengki juga. Kan? Kita suka fikir yang bukan-bukan. Macam bulan sudah yang kita baca. Saya ingat lagi. Kan laksa kawan tu laku. Dia kata dia busuk dalam. Dia buruk. Tisu tandah. Dalam tu, hang tengok lah. Daca kau tu. Daca rebusnya tulang babi. Dia main lah kepada mana? Perasaan dengki. Hang dah cerita daripada dengki tu hadirnya fitnah. Daripada fitnah tu berluasa sampai kau tu merudum. Tutup dah kedai. Pasal apa tutup kedai? Tak laku. Orang cerita begini-begini fitnah. Daripada mana fitnah? Daripada perasaan hasad. Hasad ini. Habis. Mungkin orang main kat Allah lepas tu. Nah, saya nak buat cerita. Orang lagi patah balik main kat Allah. Tetapi segala kebaikan,
kebajikan semua bagi kat dia. Hasil daripada orang yang memberi kepada dia. Tak ada apa nak. Habis pahala kebajikan semua. Dia kata seperti tersebut pada hadis yang pertama yang kita baca. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulul nar al-hatam. Ha? Perasaan hasad dengki itu akan memakan segala kebajikan, segala kebaikan seperti mana memakan api akan kayu. Api kalau dia dapat kayu, dia akan makan sampai habis. Begitulah hasad. Kalau ada dalam diri kita, dia akan makan segala hasanat kita. Apa hasanat? Segala kebajikan, segala kebaikan kita, dia akan makan sampai tinggai abu. Maknanya, esok nak balik kepada Allah, apa yang kita bawa? Kita duduk esok sendiri. Aku bagus. Nah, aku rajin pergi belajar. Aku rajin mengaji. Aku pandai baca Quran. Antara semua kami, aku paling pandai. Takabur dah. Kalau aku mengaji semua diam, dengar. Riak tu. Dia main dalam perasaan. Ha? Tapi rupanya hasad dalam bawahnya. Kalau sembang ni orang tak bagus belakang. Orang tu tak kenal saja. Dia saja yang betul. Yang bagus, yang betul. Keluarga dia saja yang sempurna. Ha, habis. Dia makan habis tinggai abu. Bawa balik kepada Allah nanti apa pun tak ada. Tu rasa syok sendiri ya nak. Habis. Tu kata kena ada ilmu. Ketika mana hadir perasaan asyak beritahu kat dia kita. Tu rezeki dia. Alhamdulillah kita tumpang gembira. Nah, ha? Tengok dia dapat lebih. Kalau dia dapat pun, tempiah. Belanja nasi lemak masuk buku jadi. Kan? Bagus dia tak kedekut, dia dapat pun alhamdulillah. Kita tumpang bahagia. Tumpang rasa kegembiraan dia tu. Nah, ha? Kita dengar-dengar, oh dia lah bagi. Ikut. Kat masjid, semua jemaah dapat sejuk. Ha, apa tak tahu dia tu dia apa. Aku tahu lah. Hang pun tahu mana. Kan hang pun dengar cerita orang. Tak kau tu yang tu lah untung dia bagi perhabis. Sebab dia nampak imbuhan akhirat lama daripada akhirat itu lebih besar. Dia berbelanja kerana Allah. Hang buat fitnah. Kemudian bila dah kita cakap dekat seorang dua orang. Seorang dua cerita. Aku dengar dia tu kata. Itu duit haram. Duit rasuah yang dia buat. Dia buat ekor mesti. Itu macam mana hukum dia? Tak kita pertanyaan. Sebab tu dah punya hukum dia kan tahu apa. Dia pun mari lah. Haram tu dia dah dapat pahala. Dah kalau belanja dalam pada dia haram tak ada pahala. Habis yang haram bukan buat fitnah ni. Tak haram je dah. Kan? Ha. Itu nombor satu kan? Kecuali lah kalau benda tu memang nyata. Tu kata nak bercakap kita bayar terlebih dahulu. Jangan pakai bantai je ikutan. Tambahan lagi menyebabkan oleh dengki itu akan murka Allah. Ha, yang ni paling takut. Allah Ta'ala murka sangat-sangat kepada orang yang dengki. Kerana murka akan qada Allah Ta'ala. Orang yang berdengki ini orang yang murka. Maksudnya dia marah dengan qada Allah. Dia tak reda dengan qada dan qadar Allah. Kenapa kawan tu dapat lebih? Kenapa aku kurang? Dah saya kata. Benda tu Allah punya. Allah dah bagi dekat dia. Allah Ta'ala tak bagi dekat aku. Kenapa? Aku pun minta juga. Aku pun sembahyang juga. Aku pun berusaha. Pasal apa aku tak dapat? Pasal apa dia dapat? Tu rezeki dia. Redha lah dengan kata Allah. Ha? Yang tu rezeki dia. Bukan rezeki aku. Ditujuk dalam diri. Katakan pada hati kita. Ini dah kata Allah. Ini qada Allah. Apa betul qada Allah? Ketentuan Allah. Ha? Ketentuan Allah dalam macam itu. Itu dulu satu kelas dengan aku. Ngaji kan macam cerdik mana. Aku cerdik lagi dia ada. Ha? Lalu ni tengok macam mana dulu nak ajar saya. Tak apa nak betul. Lalu ni tengok macam mana. Ha? Lah, apa tak tahu kan. Dia ada orang dalam. Pak belakang dia kau tu kau tepi. Mengata pula kat pak belakang kau tu. Tok dia macam lah. Tok wan dia kami kenal lah daripada dulu. Bukan pandai-pandai bodoh-bodoh je semua. Hai, melarat nampak? Daripada hasad. Masya Allah. Hang tak terima qada Allah.
Jadi macam kami ni sebenarnya apa pun tak ada. Lepas tu kata kau orang, kan dah lah, dah ada apa. Hang kata pula kau orang, hang tak reda dengan kata Allah, dengan ketentuan Allah. Ha? Kita tak tahu nasib seseorang tu, kita tak tahu. Sebab senang atau susah seseorang itu adalah di atas ketentuan yang telah pun Allah tulis. Sebelum Allah Ta'ala ciptakan kita ke muka bumi ini, Allah Ta'ala dah tulis kita di Lauh Mahfuz. Nasib kita, rezeki kita, untung baik, untung jahat kita, ajal maut kita, jodoh pertemuan kita, semuanya telah pun tertulis. Kalau kita hasad, bermakna kita tak redha dengan qada Allah. Itu kata hasad tu dia makan diri. Nah, dia makan diri. Buat macam mana aku nak buat bagi dia di lingkup pahala. Dia duduk sakit hati. Kau tu duduk nak tengok pun tak mana senyum lah. Kan? Kau tu tak buat apa pun dengan hang. Ha? Dia sebut Nina. Dia murka akan qada Allah. Maksudnya dia tak redha dengan qada dan qadar Allah. Allah, Allah ni tak tahu ke? Allah ni keliru kot. Patut bagi kat aku. Betul dia bagi kat dia. Dan kikir ia dengan nikmat Allah Ta'ala. Bila disebut di sini kikir ni, dia berkira dengan nikmat Allah. Dia kata Allah Ta'ala ni tak pandai bagi nikmat ni. Ha? Sedangkan dia kata nikmat Allah Ta'ala itu yang meluaskan ia akan dia daripada perbendaharaannya atas hambanya. Ini mudarat pada agamanya. Dia sebut di sini, dia kata Allah Ta'ala tu nikmat dia maha luas. Perbendaharaan ni maksud kekayaan. Perbendaharaan di sini maksudnya kekayaan Allah Ta'ala itu maha luas atas hamba-hambanya. Jadi dia boleh bagi dekat siapa-siapa yang dia suka. Kita selalu saya sebut perkataan ni. Kita minta apa yang kita mahu. Allah bagi apa yang kita perlu. Kita tak tahu apa yang kita perlu. Kita tak minta. Apa yang aku mahu, minta, 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 minta. Tapi tak dapat. Kenapa tak dapat? Kerana kita tak memerlukan. Allah bagi apa yang kita, apa yang kita perlu. Allah tahu. Pasal itu bila permintaan kita Allah tangguhkan, tak patut dapat lagi dekat dia. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala bagi segera. Bagi dengan segera dapat. Nah, kita duduk dalam dewan ni, duduk cium bau buah nangka, buah sedap. Tak mana buah nangka wangi. Cepedak bukan musim. Tengok. Mana aku buah nangka. Balik-balik kita tengok. Ada satu pokok. Ya Allah. Aku baru duduk hidu baru. Sedap. Tengok-tengok ada. Ada ketika lintasan di hati kita. Sedap pun. Dia main terus. Macam tak tahu. Macam tahu-tahu. Rahmat Allah. Allah kata hang perlu. Maka aku datangkan. Dia kata, bagi pun aku. Angin. Oh ya Allah, jahatnya. Jahat orang masa ni lah. Nak nyata juga. Bagi pun. Tak bagi, tak apa. Jangan kikir dengan yang Allah. Jangan kikir. Tapi terima. Ni nak buat apa? Bagi buat apa kat aku? Tak makan semua. Tak makan. Jangan kikir dengan nikmat Allah. Allah bagi apa yang kita perlu, cuma kita tak tahu. Ha? Kita tidak tahu itu adalah satu keperluan kita. Kita manusia, kita jahil. Allah Maha tahu setiap apa yang Allah tanya. Rupanya ada guna. Allah. Aku ingat tak ada guna benda ni. Letak tepi dinding buat tak tahu je. Tapi bila tiba-tiba, oh ya, ada guna rupa-rupanya. Ingat dulu kan. Dulu-dulu kita, kampung saya, kedai dalam kampung. Dulu orang naik basikal lah, mana ada motor pun tak ada lah zaman saya kecil dulu, saya ingat. Dalam kampung tu lah, okay, di atas jalan ada lah. Nah, jadi mungkin katak-katak dia lintas jalan tu, orang langgar dengan basikal, mati. Bila mati lama-lama jadi kering. Siapa pun tak pergi nak angkat dia tak ke tepi. Jadilah katak kering di tengah jalan. Okay. Dan katak ni kalau kering, dia tinggal sekeping tu.
Dia boleh angkat sekepi macam sutong kering tu lah nak. Ni nak cerita zaman jahiliah dulu-dulu. Ada orang tu, dia sakit ni, sakit sendi ni sampai bengkak sendi. Gout lah orang panggil. Ha? Masa tu berubat orang tak cari doktor lah ni, silap sikit cari doktor kan. Masa tu kira cari Tok Bomong. Tok Bomong dia kata ada boleh buat satu minyak. Kena buat minyak tapi ambil kata hak kering tu. Bakat. Lepas dah bakat gari tu tumbuk pula. Ambil budak tu campur dengan minyak. Buat minyak kata kering. Jangan amal, jangan amal. Saya nak cerita. Allah. Lepas tu, tapi kena cari tiga ekor. Tiga ekor. Kami budak-budak dulu, orang kalau bagi tawaran, nah, masa tu kita tak tahu katak tu ada guna. Nah, tapi syarat dia katak tu kena kering. Takkan nak bercanggap katak kuru pula nak pilih langgak. Tak boleh lah dia duduk fresh. Kan? Tak boleh. Dia kena kering. Lepas tu duduk kata, dia tu habang. Siapa yang boleh buat main? Dia kata kat budak-budak lah. Siapa yang main ni aku bagi seorang sekupang. Masa tu sekupang besar. Nah? Sekupang besar masa tu. Bila aku duduk main kedai kan. Saya rumah tepi jalan. Kedai dan kampung. Kira di antara travel paling jauh saya lah. Dia jumpa, aku jumpa, aku pernah jumpa katak tu. Nah, tang mana, selalunya duduk langgak dia buat tak tahu je. Tapi oleh kerana dia ada harga, kan? Dandan nak cari, dandan nak cari. Itu yang nak bagi tahu. Kadang-kadang Allah Ta'ala tu dia ada benda kita rasa macam tak ada harga. Tapi sebenarnya dia ada harga. Nah? Cari tak jumpa. Tengok-tengok dapat kat member. Teman seperjuangan. Yang sama-sama cari. Eh, katak ni aku punya. Bila hang buah nama, dia kata. Bila hang buah nama. Dah, aku duduk dalam kedai, hang pun rumah semua dalam kampung. Aku tepi, ya lah, aku tahu lah. Tamana. Tapi hang tak dapat, aku dapat dulu. Okay. Sebenarnya, saya tu nak-nak sekupang tu, nak-nak. Masa tu sekupang boleh beli. Dia ada roti. Dia roti ke, roti yang dia pergulung macam loni. Dia panggil roti apa. Dah macam tiada lima adik. Tahu? Ha, dia pun lipat tiga sini. Allah. Ha, cukup kepek tu, kan? Kadang-kadang tiada lima adik lah untung-untung. Ha? Ha. Yang sezaman dengan saya, kita cerita. Kan kadang-kadang kita jumpa lima adik, so seronok lah dapat lima adik. Dan lima adik tak ada rega, no? Tak ada rega. Kupang tak ada rega. Ingat seringgit pun tak berlayan lah. Ha? Ha. Tapi saya tak dapat. Saya tak dapat. Duit tu saya tak dapat. Dengan sebab katak tu bukan milik saya. Saya punya menyesal lah kalau lepas ni aku jumpa katak tu kan kutik-kutik nak simpan. Hati ni rasa tak puas hati ni. Katak tu aku punya, macam mana boleh dapat kat dia? Sebenarnya Allah sayang dekat kita. Dia tak mau bagi kita makan daripada duit dia katak tu. Katak tu najis tak? Najis! Hang jual benda yang najis. Lepas tu hang beli makan, dia akan jadi darah daging hang. Hang tak tahu. Hang tak tahu. Tapi hati tak seronok. Hati rasa dengki lah, busuk perut tak cakap dah kat kawan tu. Nah? Kemudian, orang yang guna minyak katak tu, boleh tak guna? Tak boleh! Najis. Najis. Dicampur dengan binatang yang tak boleh makan daging dia. Dan dibuat minyak. Disapu itu bukan satu penawar. Ha? Dia najis. Kumat tak balik. Kan? Ha, jadi kenapa Allah Ta'ala tak bagi dekat kita? Sebab Allah Ta'ala itu dah ada perkiraan. Redalah dengan qada Allah. Ha? Redalah dengan qada Allah. Ha, janganlah sampai kita kata benda tu membawa mudarat dalam diri kita. Nah, ha? Tu kalau kita ada ilmu itulah yang akan menjadi penawar. Ada sebab kenapa Allah Taala tak bagi ke aku. Ini dah tertulis. Ini adalah ketentuan Allah. Kenapa dia bukan bagi aku?
Ha, itu penawar dia. Apapun atas segala tindakan kena ada kenaadaanmu. Wallahu a'lam. Selesai sudah untuk pagi ini. Insya-Allah kita akan sambung bulan depan sambungan kita. Adapun mudarat dengan dengki itu. Ha, tanda kat situ ada rezeki. Bulan depan kita jumpa lagi. Ada yang order kita lagi tu? Ada lagi nak? Ha, dah. Ha. Kalau yang ada kitab tu, sayang kalau tak mai kuliah. Nah, sayang kalau tak mai. Tapi kitab penawar bagi hati ni banyak banyak guru yang baca. Nah, banyak guru yang baca. Boleh aja bawa pitadah aja mana-mana guru pun, nah. Nah. Saya ingat banyak-banyak masjid ada bawa. Masjid Makmur ni ada tak? Ah, Binjai ada, Masjid Makmur ada juga. Guru ustaz yang bawa ni, kitab penawar bagi hati ada kan? Alhamdulillah. Nah, bawa saja. Cuma itulah cara penyampaian. Kan cara penyampaian ada yang dia baca saja. Ada yang macam saya ni merapu banyak kot. Nah. Alhamdulillah. Nah, sulang ustaz mai. Alhamdulillah. Memang kitab penawar bagi hati ni digunakan daripada serendah-rendah belajar sampai universiti pun guna dia lagi. Sebab hang agung sekalipun penyakit hati yang tetap ada. No? Ha, penyakit ni memang penyakit kronik lah, penyakit hati ni. Baik, ada soalan nak tanya? Kok-koklah ada apa-apa. Kan kita dah jumpa sebulan sekali. Tak apa, kalau tak jumpa sebulan sekali, lain jadi sebulan dua kali. Saya nanti singgah kat rumah kedai tu kan. Setiap Jumaat minggu pertama kan kita sama-sama baca tafsir surah Yusuf, surah yang terindah. Ha? Saya kalau baca surah Yusuf tu saya nanti senyum sendiri. Seronok. Ha, sebab itulah kenapa Rasulullah terhibur kan. Okay, kalau tak ada apa kita tutup majlis lah. No? Ada sahabat Google Meet? Tak ada apa no? Okay, tak ada apa saya tutup dulu majlis kita pada pagi ni. Yang baik itu datangnya daripada Allah Azza wa Jalla. Yang tak baik itu adalah daripada diri saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, kau bukakanlah seluas-luasnya pintu hati kami. Tuangkanlah ilmu-Mu dan hikmah-Mu ke dalam dada kami. Tambahkanlah ilmu kepada kami. Luaskanlah kefahaman kami. Murahkanlah rezeki yang halal kepada kami. Terimalah amalan soleh kami. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Wahai Allah, kurniakanlah kebaikan di dunia dan akhirat kepada kami. Masukkanlah kami ke dalam surga-Mu. Surga yang kekal abadi. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah, Ya Rabbal Alamin. Taqabbal Allah minkum. Taqabbal Ya Karim. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Dewa makin ingat setiap bulan. Atau kita nak balik ke sana sebab ke dalam masjid takut badan kotor ke apa. Ustazah lah utamanya. Ha? Okey, tanya dia pun. Assalamualaikum semua. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Bye. Bye. Assalamualaikum. Ya. Yeah.